Halo, selamat pagi sahabat. Jumpa kembali dengan Engkong Gondrong di channel Engkong Gondrong Plus. Kali ini Engkong membuat video tutorial tentang menyemai bibit kacang sacha inci. Nah, kali ini Engkong udah siap dengan media tanamnya. Ini campurannya 2 ember tanah, 1 ember pupuk, dan 1 ember sekam. Ini tadi engkong udah dapat menyemai beberapa bibit kacang sacha inci. Nah, biasanya orang menyemai ada juga dengan cara menyemai dulu udah jadi kecambah baru dipindah ke polybag. Tapi untuk mengirit waktu, engkong langsung aja semai di dalam polybag, sahabat. Nah, ini kacangnya. Ini kacangnya. Ini butiran kacang sacha inci. Sacha inci. Oke. Kita mulai semai, sahabat. Ini engkong udah sediakan media tanamnya, udah saya masukkan ke dalam polybag. Ini tinggal masukkan biji sacha incinya, lalu kita timbun lagi sedikit saja, sekitar 1 cm di atas batunya. Ya gini lah sahabat, jadi petani tangannya harus berani kotor. Perjuangan seorang petani, sahabat, biar saudara-saudara kita yang di kota bisa mengkonsumsi makanan, umbi-umbian, buah-buahan, itu semua dari jasa para petani. Oke. Nah, ini udah, ntar kalau udah kita selesai masukkan batu kacang sacha incinya, kita siram biar lembab, kita taruh di sini. Ini udah disiram, sahabat. Ini semua udah disiram tadi. Nah, ini contoh kacang sacha incinya yang udah tumbuh. Ini engkong semai sekitar 3 minggu yang lalu, sahabat. Lebih kurang 3 minggu lalu. Ini penampakannya sangat sehat. Kacang sacha inci ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, sahabat. Ini mengandung omega 3 yang sangat tinggi, lebih tinggi dari ikan salmon. Makanya engkong tertarik untuk menanamnya nanti, gitu. Mantap kan, sahabat? Sehat banget nih bibitnya. Nanti engkong mau bikin bibit yang banyak. Nah, kalau sisa untuk ditanam di kebun kong, nanti kong mau jual. Siapa tahu ada teman-teman yang mau berminat menanam kacang ini, bisa hubungi engkong gondrong ya di video ini. Tulis komentarnya di bawah. Kalau sahabat belum subscribe, subscribe dulu. Like, komen sahabat, biar engkong lebih semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Oke, bye, sampai jumpa.